teman-teman kita mau ke gua apa pak? Gua Tritis. Oh iya, niki dengan pak siapa? Pak Wasdi. Oh iya, pak sinan? Pak Wasdi. Pak Wasdi ya, Pak Wasdi ini salah satu pengelola di sini ya pak ya, di Pantai Toro Hudan ya. Pemandu masuk pemandu gua. Ya, pemandu ya, pemandu masuk gua. Oh iya. Ini dulunya itu guanya itu untuk apa pak? Dulunya untuk pengungsian zaman penjajahan itu untuk masuk warga desa di sebelah paling selatan digusur oleh itu kelurahan sampingnya desanya ya desa ya, namanya desa. Nah itu ceritanya masuk ke gua situ mencari aman. Oh jadi untuk untuk persembunyian zaman ya, untuk, dahulu ya pak ya. Untuk persembunyian zaman dulu, zaman nenek moyang, masih nenek moyang itu. Yeah. Setelah damai ya pulang ke rumah masing-masing. Ini dari pantai ini sampai ke gua berapa meter pak jarak? Ya seratusan meter. Oh 100 meter ya. Ya 100 okay. meter. Jadi dari kita jalan melewati samping kiri. Peding ini. Ya oh. samping kiri. Oh, nggih. Ayo Bapak yang depan. Ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya, Pak ya. Ya, ya. Banyak pengunjung yang ke sini, Pak. Banyak. Yang ke gua maksud saya. Banyak turis-turis pun ada yang masuk. Baru minggu kemarin itu turis dari Prancis, kalau nggak salah dari Prancis itu ya masuk situ. Tiga orang. Ya, tiga orang ada di pasiran yang tiga saya antar masuk ke dalam. Ya kedalaman gua itu sekitar 40 sampai 50 meter. Masuknya itu ya pak? Iya. Oh iya. 40 sampai 50. Panjangnya. Wih, lewatnya sini tuh, Pak? Iya, lewatnya sini. Waduh. Naik. Kita naik, guys. Naik. Harus hati-hati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Daki pelan-pelan. Iya. Ya. Banyak anak kuliah-kuliah masuk sini banyak. Saya antar. Oh, iya. Bismillah. Harus hati-hati ini. Sini bu. Oh iya. Oke ini nanti di sini gini. Iya. Lalu gini, gini. Oh iya nih. Sese kita dong. Masuk no di tas gue aja. Oh iya. Ini. Turun satu dulu. Satu dulu. Ini. Ya yang satu. Yang ini. Iya. Iya ya, pak. Terus gini. Oh iya. Sejak tahun 1970 orang Klaten tidur di sini 3 bulan. Nih. Nih tempatnya ada air besar. Hampir masuk. Itu keluar. Itu dihantam alun sampai luka no kakinya. Itu namanya. Tapi kalau pasang sampai sini apa enggak pak airnya? Bisa tapi ya enggak sampai penuh enggak. Oh. Hanya si gini. Ya, jadi tidak sampai atas ya pak ya. Enggak. Ini tepak saya kemarin oh, iya. Nih. Oh iya. Oh ya lo lebar. Tepak bule-bule ini. Iya. Dari sini loh. Iya, ini stalaktit. Bisa. Stalaktit. Keluar sini. Iya. Namanya Gua Tritis ya ini. Gua Tritis ya, Pak ya. Ya, ini batu-batu unik. Gua Tritis ya.
Ini batu-batu unik. Dari dulu ya seperti ini, Pak. Iya, saya masuk sini sudah seperti ini. Oh, nggih. Dulu yang pertama menemukan siapa ini, Pak? Gua nenek moyang. Nenek moyang dulu ya. Nenek moyang saya. Dulu ini tempat sarang burung lawet. Oh, nggih. Sekarang sudah tidak ada ya, Pak ya? Sekarang sudah hilang. Nih, ini pasirnya anu. Nah, pasirnya sampai kutu. Sini. Ini batu unik. Iya. Batu unik. Batu ini kan. Tapi kena ombak putus ini. Saya taruh di sini ini karena kena ombak. Oh, dulunya? Dulunya di sana di tergantung di Nggih. Kena ombak besar ini patah. Stalaktit. Oh, kamu juga bawa tuh. Ini maksudnya. Oh iya. Memang ada. Lebar kok. Ya lebar. Lebar sekali. Ini kayak sak kampungnya masuk iki. Masuk sak kampung. Ini kena pasir. Dulunya ke sana. Dulunya ke sana ini kena pasir jadi ke sini. Jadi ini kan tembusnya suana. Suana ini masuk suana itu masih karena ini ada pasir terus ketutup pasir. Anu ya Pak ya. Setelah itu gunung itu ambrol, pasirnya masuk sini. Dulu suana sampai. Dulu masih jauh. Ada kan 50 meter lebih. Enggak. 70-an. Enggak. Nek sekarang berarti ini sekitar 40-an ya, Pak ya? 50 ada, Mbak. 50. Ada. Dari sana, iya, sana sampai bibir depan. Gua sampai batas gua itu ada 50. Ini telepake belada. Iya. Keluar sini. Nggih. Tuh banyak. Oh, nggih. Iya, kelawar. Kelawar nek itu. Tak kira walet. Aratnya ini bekasnya. Oh, nggih. Tapi sekarang sudah anu ya, Pak ya. Enggak ada ini. Ini itu bekas lawak walet. Walet. Tuh bekas walet tuh. Kok bisa netes? Iya, selalu. Iya. Nanti keluarnya sana. Nggih. Berarti ini kita berputar ini. Ya. Berputar. Ini nek yang tahu apa ya? Yang seneng gua, seneng batu itu mesti datang ini. Ini batu apung. Batu apung. Ya ini kalau di enggak bisa tenggelam namanya. Ini batu apung. Nggih. Coba, Pak. Walaupun iya enteng banget. Batu apung. Kalau nggak percaya apung. Nanti dimasukkan air sana. Oh iya. Yuk bawa contohnya. Batu apung. Banyak batu apung. Ini anu. Apa kui? Tetesan itu loh, tetesan air. Itu tetesan air. Lah. Bule-bule itu bawa ini semua. Iya, Pak. Katanya untuk mandi itu loh. Kosokan. Kosokan. Oh iya. Ya, saya suruh bawa. Enggak apa-apa, Pak. Enggak. Aman aku. Enteng. Enggak apa-apa ini. Enteng. Mau bawa untuk ini enggak baru minggu kemarin. Oh, nggih le ini. Anu, telepak-telepak aja anu. Lepak-lepak bule. Keluarnya ke sini. Itu Mas. Oh iya. Bagus sekali itu. Iya. Anu. Apa batu kue? Lintang tapi Batu lintang tetes, ya, Pak ya? Tetes batu lintang. Oh ini. Ini tetes batu lintang makanya beda. Beda dengan yang sebelah sana ya, Pak ya? Beda ini. Putih. Batu lintang, tetes batu lintang. So kalau sudah besar lebih bagus. Ini tetes batu lintang. Bapak paham ya?
karena netes makin jadi, lama makin banyak ini. Jadi terang ya Pak ya? Iya, terang pas gelap itu jadi terang tempatnya. Duh, bagus-bagus kan batunya. Innalillahi. Ya udah. Cuman tidur di situ loh, itu orang Klaten itu namanya Pak Sartono itu. Iya. Tuh kita ceritanya bertapa. Oh, jeng. Tuh mau neges. Itu ceritanya adiknya itu mendapat suami yang adiknya Mas Sartono itu mendapat suami. Lah suaminya adiknya punya adik istri. Nah itu mau gantian loh, mau. Walah. Sarannya itu yang misalkan saya mau dapat adiknya, adiknya mau dapat kakaknya. Sama-sama bawa, yang satu bawa putrinya, yang putri bawa kakungnya, itu sama-sama. Jadi seperti ini teman-teman, kalau ke pantai Torohudan bisa masuk ke Gua Tritis dengan Bapak Wasti. Bapak Wasti, cari aja Pak Wasti, itu pasti diantar, orangnya baik banget, ramah. Nah, bisa nganter kita ke Gua Tritis. Nah, ini karangnya ya Pak ya? Ya, ini batu biasanya. Saya senang tadi lihat anu cerah banget, meskipun gelap tapi kelihatan terang. Oh enggak, oh no, sebelah situ. Nggih. Yang pan apa? Batu lintang. Batu lintang. Jadi kalaupun semisal pasang gitu enggak sampai dalam ya Pak ya? Enggak. Ya masuk tapi hanya kalau di situ sudah enggak, di situ enggak. Di sini enggak. Kalau pasang enggak, suaranya itu enggak. Soro Riki sik ngarani banyune owah. Sebentar Pak. Batas ya Pak sudah ya? Sudah batas itu. Oh, gini. Habis. Sudah habis. Cuma ini ya. Gua Tritis. Ini ada yang misalnya datang ke sini untuk apa ya, kayak bertapa kayak gitu ada enggak, Pak? Ada. Oh. Tapi ya kadang-kadang orang Solo kebanyakan. Ya, kurang tahu tujuannya, ada yang cari kekebalan tubuh, ada yang itu katanya. Iya. Ada yang. Nah, jenengan sebatas mengantar sampai sini aja ya Pak ya. Batas mengantar. Nggih. Cari kasih tahu aman dan tidaknya. Oh, nggih, betul. Bahkan airnya kan ini bisa nutup pasir itu. Kalau musimnya musim hujan itu kan enggak pasti surut. Oh, nggih. Nah, kalau kadang-kadang surut, kadang-kadang enggak, langsung, kadang-kadang surut enggak. Penuh gitu kalau ya. Kalau belum tahu istilahnya air, nggih, itu bisa kena air, jatuh, selain jatuh babak bunya. Iya, benar. Nggih. Kalau pakai orang sini tahu istilahnya air, tahu maju mundurnya air itu aman. Oke teman-teman, seperti ini tadi Gua Tritis. Ya. Nanti teman-teman bisa datang ke sini. Emang guanya luas. Ya hampir-hampir sama ya kak dengan gua-gua di daerah mana itu, Pacitan ya. Hampir-hampir sama. Iya. Tapi paling aman. Iya.
emang ini jalannya agak-agak kalau ekstrim, tapi enggak apa-apa, aman, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ekstrim kali. Tapi bisa. Laki perempuan bisa masuk. Iya. Harus hati-hati. Tapi bisa. Lah jatuhnya aman. Pak Sartono itu di sini. Oh. Mau ke sini, ada air dari sana, enggak tahu. Tendang air. Tapi enggak apa-apa, Pak. Enggak, hanya luka anu di sini. Tapi satu bulan di rumahku. Dari rumah jenengan di mana ini, Pak? Kanigoro. Oh, iya. Kanigoro 3 kilo dari sini. Iya. Aduh. Pak, maaf saya lewatnya yang agak iup. Ah, panas sekali. Aduh. Ini pas jam siang hari ini sekitar jam 2 ya? Iya, jam 2. Jadi ini pas panas-panasnya, guys. Tapi asik banget tadi kita ke British. Pokoknya yang penasaran datang aja ke pantai Torohudan. Torohudan. Aduh. Masuk gua dipandu oleh Pak Wasdi. Iya. Jenengan ya, tiap hari standby di sini, Pak? Enggak, cuma Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu aja jenengan ya, di sini ya? Sabtu Minggu. Oh, iya. Keluar ini aja, Mbak, naiknya. Oh, nggih. Enggak. Iya. Sabtu Minggu pasti jenengan di sini. Nggih. Kalau hari-hari biasa enggak ada, nggih. Enggak ada. Kalau dipanggil atau dicari ada nomor HP-nya. Oh, iya gitu. Aduh. Ya Allah. Panas. Kalau warungnya yang jenang yang mana, Pak? Itu yang ada kamar mandi, ada tornya. Oh, ini. Itu. Ini. Hanya yang tunggu anak kecil itu kan warung yang itu tadi. Ini. Hanya keponakan saya. Oh, masih saudaraan ya, Pak, ya? Ya. Ini warung sini saudara semua. Ini. Berarti ini bukanya 24 jam? Iya, kalau malam, kalau nggak ada orang camping nggak di sini. Kalau ada orang camping, ada. Tunggu, ada. Tetap ada yang jaga, ada ya? Ada yang jaga. Warungnya ditinggal yang punya itu. Iya. Biasanya satu hari itu bisa berapa ini, Pak, rata-rata? Apa hasil? Enggak. Oh, pengunjung. Mobil, pengunjung. Pengunjung. Oh, enggak mungkin, Pak. Enggak tentu. Enggak tentu? Enggak. Kemarin itu hanya mobil 8. Nggih. Ini kan hari Sabtu. Iya. Mungkin pas ramai. Oke, ini Pak. Yang... Matur nuwun sudah diantar sampai sana. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Ya, amin. Besok kapan-kapan kita datang lagi. Ya. Dan semoga Torohudan lebih ramai lagi. Amin, amin. Nggih, nggih. Matur nuwun ya, Pak. Ye. Satu aku yang dari gua tadi ya. Iya. Benar-benar terapung. Nah, ini yang gede nih, cobain. Wey. Oh, iya. Nah. Terapung. Kok iso ya? Bawa semua. Oh, gitu, Pak.
Mboten napa-napa, Pak. Tak damel oleh-oleh nggih, Pak niki. Aman nggih, Pak nggih. Wis nembung Pak Wasti. Iya. Wis nembung Pak Wasti, guys. Sesok nek meh rene nembung Pak Wasti men diparingi.